Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai acaranya, seperti biasa, kita tunjukkan semangat kita semua. Are you ready? Yes. Sekali lagi, are you ready? Yes. Aduh, kok mirip di mana ya? Baik. Ya sudah, kawan-kawan yang saya cintai, bangsa Indonesia masih memiliki harapan besar menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah telah berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan lewat beasiswa LPDP untuk mencetak bibit unggul calon pemimpin bangsa masa depan di Indonesia 2045. Ayolah, kalau begitu kita bertemu dengan mereka. Are you ready? Yes! Sini rumah kita yang terindah di dunia. Saya Muhammad Akbar Dewan, mahasiswa Magister UGM dari Banyuwangi. Setelah S3 saya tempuh nanti, saya akan sangat serius menggapai dan mewujudkan sebuah cita menjadi hakim konstitusi termuda di sepanjang sejarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Ruli, peserta PK 10 LPDP yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam waktu dekat, saya akan terbang ke UK untuk melanjutkan studi di Queen's University of Belfast dengan konsentrasi di program Doctorate of Education TESOL. Setelah lulus nanti, saya akan lebih fokus menjadi praktisi pendidikan, terutama dalam pendidikan bahasa Inggris. Saya akan bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nama saya Tiza Rizkiawan, saya berdomisili di Bogor. Saat ini saya bekerja di Dana Reksa, dan beberapa bulan lagi saya akan melanjutkan kuliah saya di University of Birmingham di Inggris. Saya berharap setelah saya menyelesaikan pendidikan saya bisa kembali ke Dana Reksa dan bisa membangun Dana Reksa lebih baik lagi. Setelah itu, saya akan membangun bisnis saya sendiri di bidang private equity untuk sektor infrastruktur. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fahriyatun Ranisa, panggilan Anissa, asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Saya lulusan Sarjana Kehutanan dan berencana lanjut master program kehutanan. Saya ingin menjadi ahli kehutanan sosial yang mensinergikan kepentingan masyarakat dengan konservasi hutan sehingga mendukung trilogi pembangunan berkelanjutan. Matur nuwun. Hai, saya Yogi. Saya selalu bingung kenapa Jakarta, kota asal saya, begitu jelek. Trotoarnya jelek, tidak seperti di Paris. Sungainya kotor, tidak seperti di Seoul. Untuk memperbaiki Jakarta, saya akan belajar perencanaan kota di University of Auckland, New Zealand. Sembari bermain dengan para domba, saya akan belajar keras dan kelak kembali menjadikan Jakarta sebagai ratu dari timur. Halo, saya Nining Sumawati Asri, peserta PK 10 LPDP dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya tengah menempuh Magister Ilmu Fisika di Universitas Gadjah Mada. Konsentrasi saya di bidang material nanostruktur. Selain bercita-cita sebagai dosen, saya juga ingin menjadi seorang peneliti ahli di bidang tersebut. Harapan terbesar saya yakni bisa membangun lembaga pendidikan untuk memfasilitasi para peneliti muda yang kreatif dan inovatif sebagai wujud kontribusi mencetak para pemimpin masa depan. Halo, nama saya Raka. Saya dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang menyenangkan untuk dikunjungi. Rencananya, saya akan melanjutkan kuliah S2 di Jerman, tepatnya pada program studi Urban Management TU Berlin. Di masa depan, saya akan memiliki konsultan pembangunan saya sendiri, merencanakan kota-kota di Indonesia menjadi kota yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Hello, I am Hasnul Insani Johar. I am from Bukit Tinggi, West Sumatra, which has beautiful views and Jenggala Landmark.
Through LPDP scholarship, I'd like to pursue a PhD program in American Literature, University of Arizona in America. I want to be a productive professor who has major contributions, inspiring people to enhance mutual understandings in order to achieve global civilized society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Rawanza. Saya lahir di Kota Sumbawa, kota yang terkenal dengan kuda dan madunya. Saat ini saya melanjutkan studi program doktor kependidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang gubernur yang akan membantu Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Hai, saya Habiba, calon penerima beasiswa LPDP angkatan 10. Saya berasal dari Kota Daeng, Makassar. Saya berencana kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Ilmu Komputer. Setelah selesai nanti, saya ingin kembali ke daerah saya. Impian saya itu pun ingin mengembangkan games yang edukatif bagi anak-anak agar senyum seperti ini tidak akan hilang dari bibir mereka. Doakan saya ya. Aha, salam kenal semuanya. Nama saya Naufal, seorang Jaka Jenaka yang berasal dari Kota Bandung. Saya akan melanjutkan studi magister ke Department of Environmental Science and Development, Hokkaido University of Japan. Sustainable Indonesia, itulah cita-cita besar yang ingin saya wujudkan. Saya nantinya akan sangat berkaitan erat dengan sebuah proyek pengembangan sistem energi baru terbarukan di kampung adat bernama Wairebo, Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk mewujudkan produksi kopi lokal yang berkelanjutan, pariwisata, dan kapasiti building desa budaya di Wairebo. Doakan saya ya kawan-kawan, semoga berhasil dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Elsa Syablan, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya akan melanjutkan studi Master Kimia di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Setelah selesai, saya akan kembali ke Nusa Tenggara Timur. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dosen. Dengan begitu, saya dapat berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Doa dan harapan saya, kiranya saya dapat menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTT. Hai teman-teman, nama saya Ilham Nandana. Saya berasal dari Kota Pahlawan, Surabaya. Saya akan pergi ke London untuk melanjutkan studi master saya. Universitas tujuan saya adalah University College London. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha sukses di bidang jasa telekomunikasi. Saya ingin membuat koneksi internet murah dan cepat untuk seluruh orang di Indonesia. Halo, saya Angga Fitriwandari dari Palembang. Saya akan melanjutkan S2 di Imperial College London di bidang teknik sipil. Di sana, saya akan belajar probabilitas dan rekayasa jembatan. Setelah menyelesaikan S2, saya akan melanjutkan S3 dan menjadi dosen. Saya harap ilmu yang saya dapatkan nanti dapat berguna untuk kemajuan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hai teman-teman, saya Ganda Delian Pranewa, berasal dari Bandung. Saya berniat untuk melanjutkan studi S2 ke Belanda, negara yang masyhur karena kincir angin dan tulipnya. TU Eindhoven adalah universitasku di sana. Mimpi saya mewujudkan energi terbarukan sebagai sumber kelistrikan bangsa. Menjadi profesor dan konsultan sistem smart grid lah profesi saya. Untuk mewujudkan Indonesia yang terang benderang, mandiri dalam kebutuhan listriknya. Indonesia. Kata orang bijak, daripada selalu mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil. Sekarang, saatnya kita hadirkan nyala lilin-lilin itu untuk masa depan yang terang bagi anak-anak kita. Jika semua itu dapat perlahan, sedikit demi sedikit kita cicil, maka bagi hari yang cerah, Kamis,
17 Agustus 2045 kita akan melihat diri kita menjadi pemimpin. Bahkan, satu di antara kita semua menjadi pemimpin upacara di Istana Merdeka. Anak-anak kita dari ujung Sabang sampai Merauke, dari ujung Miangas sampai Pulau Rote, akan tersenyum lebar, bahagia, sejahtera. Mereka di ujung tapal batas Nusantara menengadahkan wajahnya, memberi hormat pada Sang Saka Merah Putih. Di atas pusara batu para pendiri bangsa, kita katakan, telah kulunasi janjimu pada bangsa. Seraya itu, kita mengucap syukur, ya Allah, ternyata tidak sia-sia langkah yang kita mulai bersama saat ini. Mari bergerak, ada janji para pendiri bangsa yang harus kita lunasi. Ada mimpi para anak bangsa yang harus kita wujudkan.